Rangkaian Liga 1 pada Rabu 5 Januari 2022 malam waktu Indonesia bagian Barat menyajikan duel Arema FC versus Persikabo 1973 dan Persebaya Surabaya versus Bali United. Hasilnya, Arema FC ditahan imbang 0-0 oleh Persikabo, sedangkan Persebaya Surabaya menang 3-1 atas Bali United. Hasil kedua laga yang berlangsung di Bali itu otomatis mempengaruhi persaingan di papan atas klasemen Liga 1 2021-2022. Arema FC yang ditahan imbang Persikabo tetap menduduki peringkat ketiga dengan koleksi 34 poin dari 17 pertandingan. Sementara itu, Persebaya Surabaya yang sukses mengalahkan Bali United semakin mendekat ke dua besar, menempel raihan poin Persib Bandung di papan atas klasemen Liga 1. Bajul ijo julukan Persebaya kini berada di peringkat keempat berkat torehan 33 poin dari 17 laga. Skuad Aswan Aji Santoso itu hanya tertinggal 1 poin dari Arema FC yang menempati peringkat ketiga dan Persib Bandung di urutan kedua. Situasi tersebut menunjukkan bahwa Persebaya Surabaya berpeluang naik ke peringkat kedua pada matchday selanjutnya.